Kemukakan dan baca soalan dalam masa satu minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran dan Sunnah pedoman kita menyeru kita teguh bersatu demi masa depan anak-anak kita. Mohon Menteri menjawab soalan saya nombor satu. Meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan, apakah langkah segera kementerian dalam mengawal selia pusat asuhan kanak-kanak termasuk yang di rumah persendirian agar tragedi penderaan seperti yang dialami oleh Allahyarham Adam Rekal tidak berulang lagi? Mohon jawapan. Sila Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjawab dalam tempoh 3 minit. Terima kasih Tuan Datuk Yang Dipertua. Terima kasih pada Rantau Panjang yang telah menanya soalan ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius dan bersimpati terhadap tragedi yang telah berlaku pada Allahyarham anak anda Adam Raikal. Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 Akta 308 yang sedia ada hanya mendaftarkan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska ini yang menjaga 4 orang kanak-kanak dan ke atas saja bagi kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke bawah. Manakala pengasuh yang mengambil kurang daripada 4 orang kanak-kanak tidak termaktub dalam Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 308 Akta ini. Dan Tuan Yang Bertua, Kementerian akan menambah baik akta kanak-kanak supaya sistem daftar kanak-kanak sedia ada diperkasakan. Sistem ini akan memastikan sebarang pekerjaan yang melibatkan urusan dengan kanak-kanak termasuk pengasuh disaring untuk meminimumkan risiko keselamatan kanak-kanak. Ini akan melibatkan kerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. Kementerian menasarkan 1 Januari tahun depan 2019 agar semua agensi kerajaan menyujudkan taska di tempat kerja awam masing-masing terutama yang melibatkan kerja secara shift. Kementerian ingin bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan agar taska dapat diwujudkan di sekolah-sekolah untuk kemudahan guru-guru yang berkhidmat di sekolah berkenaan. Bagi sektor awam, subsidi yuran pengasuhan taska di tempat kerja sebanyak RM180 sebulan bagi seorang anak kepada pegawai perkhidmatan awam yang berpendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan disediakan berdasarkan surat berkeliling perkhidmatan bilangan 38 tahun 2013. Bagi sektor majikan swasta pula, insentif pelepasan cukai boleh dituntut dari kerajaan mengikut pergeliling Jabatan Hasil Dalam Negeri bertarikh 15 Februari 1996 yang di mana pengecualian cukai 10% selama 10 tahun bagi ubah suai dan penyenggaraan bangunan bagi penyediaan taska. Selain itu, bengkel pindaan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Akta 308 telah pun diadakan pada 11 Julai 2018 ini yang sudah bagi memantapkan kawal selia taska di seluruh Malaysia. Tuan Yang Dipertua, bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan awal perkhidmatan taman asuhan yang dikendalikan oleh pengusaha berada di tahap keselamatan yang tinggi, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun melaksanakan beberapa perkara. Satu, mengumpul notifikasi pengasuh di rumah bagi individu yang mengasuh kanak-kanak. Dua, membimbing pengasuh dan memberi maklumat tentang khusus asuhan permata dan program seminar taklimat berkaitan pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak melalui 42 buah agensi latihan yang telah diiktiraf oleh JKM. Usaha ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pengasuh bagi bidang tersebut dan mengadakan pelbagai program meningkatkan kesedaran masyarakat dan ibu bapa tentang pentingnya dan kelebihan menghantar anak ke taska yang berdaftar dengan JKM. Kita ada program Jom Daftar yang membuka kaunter maklumat pameran dan dalam program-program yang dianjurkan oleh jabatan dan agensi kerajaan yang lain. Itu yang juga kita nakkan memastikan satu isu ini ditangani dengan menyeluruh. Satu jawatan kuasa khas akan diwujudkan, mewujudkan piawaian kompetensi untuk digunapakai oleh pengasuh-pengasuh kanak-kanak ini yang merangkumi aspek keselamatan, latihan, kemahiran asas ini yang diperlukan oleh seorang pengasuh. Dua, mengawal selia keperluan untuk mewajibkan pengasuh kanak-kanak mendaftar dengan JKM. Tiga, bekerjasama dengan agensi perundangan untuk memastikan dan mewujudkan bukti pendakwaan bagi prosiding mahkamah yang melibatkan kes kesalahan pengasuh kanak-kanak. Empat, pengaji kos
mengkaji kos yang terlibat dalam pengurusan pengasuhan kanak-kanak. Kementerian amat memahami akan keperluan untuk menyediakan taska yang selamat dan berkualiti. Ibu bapa juga dinasihatkan supaya tidak mengambil mudah pada isu-isu keselamatan kanak-kanak bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka ya, sentiasa terpelihara. Ya, Bapak Menteri, terima kasih. Soalan tambah. Ya, soalan tambahan yang dipertua yang berhormat lantau panjang untuk kemukakan soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Ya. Saya ingin tahu apakah kerajaan akan memperkenalkan SOP emergency response terbagai satu mandatory kepada semua jenis pusat asuhan untuk memastikan keselamatan, begitu juga tentang keperluan CCTV dan apakah kekerapan ataupun mekanisme pemantauan kepada semua pusat-pusat asuhan termasuk juga pusat persendian dan bagaimana menangani kos yang terlalu tinggi yang dikenakan oleh pihak pusat asuhan kepada pelanggannya. Minta penjelasan. Minta Yang Berhormat Menteri jawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Terima kasih. Terima kasih Dato' Panjang. Memanglah ya, kita tahu ada kekangan-kekangan dan bagaimana yang Yang Berhormat katakan pemantauan ini. Saya jawab yang pemantauan. Kita ada 4,293 taska. Ya, yang perakuan taska JKM yang mendaftar sehingga bulan Jun tahun ini, dan untuk memantaukan, mencarikan bagaimana mereka boleh dipantau itu menggunakan sedikit kekangan kerana jabatan kami tidak mempunyai pegawai-pegawai yang menyeluruh untuk mengatasi dan memantau mereka dengan secara terperinci. Yang disyorkan kepada daripada Yang Berhormat Rantau Panjang tentang CCTV itu memanglah diambil kira dan saya telah mengukakan kepada juga Perdana Menteri, tapi bagaimana kita nak berikan satu prasarana di mana pemantauan boleh dilihat, juga diberikan satu contoh kemungkinan ibu bapa juga menyediakan apps apabila boleh memantau anaknya daripada jauh. Juga apa yang Yang Berhormat katakan tentang untuk memberi satu kit, kita mempunyai ada juga yang diberi oleh kementerian yang dikatakan tadi 42 agensi tadi itu memberikan latihan, seminar dan semuanya, dan kita nak galakkan semua taska-taska ini berdaftar. Satunya mereka kurang berdaftar kerana mereka rasakan ini memberikan kekangan dan memberikan mereka pantauan yang menyusahkan, menyulitkan kerja-kerja mereka. Juga ada juga perasaan bahawa kalau kita bagi pada makcik atau keluarga saudara kita, tidak memikirkan itu sebagai taska tapi hanya bagi pada keluarga, jadi mereka tidak notify, tidak daftar dengan pihak JKM. Yang lain itu ada kita memikirkan juga apps apabila ada berlaku sesuatu emergency, ya, kecemasan, ada tempatnya untuk mendapatkan pertolongan, mana nak cari dan mendapatkan pertolongan ini, terutamanya kalau ada emergency accident ke apa. Satu lagi juga untuk mendapatkan satu kit apabila berdaftar dengan JKM, JKM telah menyediakan kit untuk berikan pada taska-taska ini. Terima kasih. Masa sudah tamat.